Oh, hanya yang belum datang ini. Baik, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, kita awali dengan baca ta'awudz Basmalah dan Al-Fatihah ya. Kemudian Rabbi Israhli, supaya pelajaran yang kita bahas malam ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah ya. Kita mulai. Abata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid, pengasuh, pimpinan panti Kiai Dahlan yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri panti asuhan Kiai Haji Magelan yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah
atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam malam ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 24 tapi sekarang ini sudah 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita kembali bisa bermuajaah, bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan kajian kita pada pertemuan kita pada malam ini membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian, membawa manfaat yang baik, yang lebih bagus untuk kita semua, untuk pribadi anak-anak semua di masa yang akan datang. Karena kami para ustadz berharap ilmu yang disampaikan oleh para ustadz itu nanti membekas dalam kehidupan sampean. Membekas artinya selalu diingat dan selalu ada follow up-nya, ada tindakannya, ada perkembangannya, sekaligus kalau terkait dengan pengamalan-pengamalan sehari-hari bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Salawat, salam, semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, hari ini yang kita bahas terkait dengan bagaimana duduk mengakhiri sholat. Duduk mengakhiri sholat. Duduk tasyahud untuk mengakhiri sholat. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, saya sampaikan beberapa hal yang perlu dipahami. Perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan yang ada di media sosial, makin hari semakin luar biasa. Sehingga juga mempengaruhi pola hidup manusia, yang tidak terlepas juga pola hidup generasi muslim, generasi muda muslim. Berarti sampean semua, kalau kita tidak memperkuat keimanan, memperkuat keyakinan kita kepada Allah, memperkuat akidah kita kepada Allah, maka mau tidak mau nanti akan tergerus, mau tidak mau akan terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan perkembangan yang berbagai macam kepercayaan dan keyakinan-keyakinan yang sedang berkembang di tanah air kita. Yang tentunya tidak hanya di tanah air kita, tapi yang berkembang di dunia ini. Banyak berita-berita yang dibaca, yang disaksikan oleh masyarakat, termasuk oleh anak muda, oleh anak sekolah, ya, sehingga kalau berita-berita itu yang mau tidak mau juga akan mempengaruhi kebudayaan, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi tatanan keimanan kita, mempengaruhi kemantapan akidah kita. Kalau pertemuan Rabu yang lalu saya singgung terkait dengan tasabbuh, menyerupai, ya, ini juga begitu.
banyak berkembang yang di media sosial itu, mesti misalnya di media sosial itu ada sekelompok orang, tapi ini bukan orang Islam, orang Hindu, tapi pola pakaiannya persis orang Islam. Ya pakai sarung, pakai baju takwa putih, pakai kopiah putih, ya, tetapi mengadakan ritual-ritual agama Hindunya, mengadakan ritual, melaksanakan ritual agama Hindu, tapi penampilannya seperti penampilan orang Islam. Bagi orang yang paham, tahu, oh itu bukan Islam. Tapi bagi orang yang tidak paham, maaf, dalam arti bagi orang yang ilmu pengetahuannya itu terbatas, keimanannya itu masih dangkal, maka dianggap itu benar. Saya kebetulan tidak membawa videonya itu yang ada di YouTube itu. Orangnya pakaian, ya pakai serban, pakai sarung, pakai baju putih, pakai kopiah putih, tapi mengadakan ritual. Ritualnya apa? Orang Hindu itu, ya, biasanya pakai memberikan cipratan-cipratan air. Cipratan-cipratan air. Sehingga polanya, katakanlah gurunya, kalau di kita gitu, ustadznya atau kiainya, itu kayak semacam tongkat yang ada potongan-potongan daun atau apa, kemudian dicelup di pot yang ada airnya itu, di mangkok yang ada airnya, kemudian dicelup-celupkan. Celup lagi. Itu jelas, itu adalah ritualnya orang agama Hindu. Kalau mereka seperti itu, tidak ada masalah bagi mereka, dan tetap kita hargai. Tetapi karena pola pakaiannya seperti itu, maka bagi orang Islam yang awam, sing gak ngerti, koyok-koyok oh iku perbuatannya, kayak-kayaknya itu adalah ibadahnya orang Islam. Dan kalau melakukan seperti itu tidak apa-apa. Buktinya ada yang melakukan semacam itu. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Nih. Ada lagi. Ya. Kalau kita lihat orang saat ini kan lagi Maulid Nabi, Mas Ian. Masih banyak orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi sekarang ini tanggal 25. Nanti kalau sudah habis masanya bulan apa? Rabiul Awal sudah selesai. Ini masih banyak orang yang melaksanakan itu. Ya. Lah, apakah enggak boleh? Kemarin sudah saya terangkan. Saya tidak bahas masalah apakah boleh melaksanakan Maulid Nabi dan sebagainya. Kemarin sudah saya jelaskan yang enggak boleh yang mana, yang boleh yang mana. Nah, tidak, bukan itunya, tapi orang mengadakan membaca sholawat tapi di dalam gereja. Coba sholawatan dalam gereja. Kalau orang itu enggak paham, kalau orang itu awam, seakan-akan boleh. Padahal sesungguhnya itu adalah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang namanya kita menghargai, yang namanya kita menghormati, itu tidak berarti melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan lalu di dalam tempat ibadahnya orang yang beragama lain. Sisi lain juga ada orang yang nyanyi-nyanyi dangdutan di dalam masjid. Luar biasa. Nyanyi-nyanyi dalam masjid, bahkan sambil nyanyi sambil joget, bahkan minum minuman keras dalam masjid, kelihatan.
bentuk bangunannya bangunan masjid. Kelihatan karpetnya itu ada karpet, ada apa tanda soft sholat itu kelihatan. Itu kan mereka mengatakan itu, mereka mengatakan adalah toleransi. Toleransi bukan seperti itu menurut Allah. Toleransi bukan seperti itu menurut Islam. Toleransi bukan seperti itu yang dipandang oleh organisasi kita, Perserikatan Muhammadiyah. Yang namanya toleransi itu kita menghargai, kita tidak mengganggu. Silakan melakukan seperti itu karena memang bukan sepaham dengan kita, tidak apa-apa. Tapi tidak berarti kemudian orang Islam lalu ikut-ikut pola ibadah seperti mereka. Itu yang tidak benar. Lah, orang-orang, anak-anak pada saat ini berkembang. Orang yang tidak mau toleransi itu dianggapnya intoleran. Kemarin sudah Pak Afan singgung. Ya, orang Islam, pemuda Islam yang taat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya itu dianggapnya intoleran. Artinya apa? Tidak bertoleransi. Ini berbahaya. Beberapa 3 atau 4 tahun yang lalu pernah terjadi ada kemah di Surabaya. Ya. Gak macam-macam kemah, tapi dalam rangka untuk apa? Di melaksanakan semacam kegiatan bersama antar beberapa agama yang saat itu juga dilaksanakan di halaman rumah sakit Kalamin, halaman apa musim kesehatan Jalan Indrapura itu. Mengadakan sahur bersama. Kalau mereka yang non muslim melaksanakan itu ya silakan aja. Tapi kalau kemudian dalam suasana yang lain, kemudian orang Islam mengikuti pola ibadah mereka, lah itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Menghargai, menghormati, toleransi itu tidak seperti itu, tidak mencampur adukkan ajaran agama. Nah, dalam agama kita, kalau sampai nanti belajar ilmu teologi, belajar ketuhanan, belajar akidah dengan baik, kalau ada orang atau pelaksanaan ajaran agama dicampur dengan ajaran agama yang lain, itu disebut dengan istilah sinkritisme. Percampuran antara ajaran agama yang lain, agama Islam katakanlah begitu, dengan ajaran agama yang lain, itu namanya sinkritisme. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya, lah bagaimana bentuknya sinkritisme? Contohnya tadi itu, orang melaksanakan katakanlah sholawatan dan lain-lain, tapi dilaksanakan di gereja. Orang mengadakan persekutuan itu doa-doa, pujian-pujian yang dilakukan oleh orang non-muslim dilaksanakan di dalam masjid. Kebiasaan dan itu ajaran agama lain kemudian diisi dengan ajaran agama Islam. Contohnya apa? Ya misalnya tadi itu bacaan orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu adalah sinkritisme. Ajaran selamatan bacaan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ajaran agama Hindu. Tapi bacaan-bacaan yang dibaca, bacaan-bacaan agama Islam. Itu namanya sinkritisme. Makanya kita harus waspada. Ya, kita harus waspada.
jangan sampai terpengaruh hal-hal yang semacam itu. Ya. Tapi kalau ada hubungannya, misalnya budaya, kebiasaan, tapi tidak terkait dengan keyakinan, tidak ada masalah. Kalau yang lalu Pak Kon sampaikan misalnya ulang tahun, ulang tahunan, peringat apa hari ulang tahun, nyanyi-nyanyi happy birthday panjang umurnya, ambil panjang umurnya, tapi juga ada kue tarnya, ada anggurnya, ada lilinnya, lalu begitu juga ada pembacaan doa, doa dalam tuntunan ajaran agama Islam, itu namanya sinkritisme. Percampuran antara dua ajaran agama, atau mungkin lebih dari satu atau dua agama, bisa tiga agama, empat agama, itu yang tidak boleh, itu yang tidak boleh. Ya, ini anak-anak harus waspada betul. Sampean, kalau misalnya nanti di sekolah, kalau kebetulan sekolahnya sekolah non-muslim, sekolah-sekolah umum, negeri, sekolah yang lain, ada anak seperti itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau sekolahnya sekolah agama, sekolah Muhammadiyah, kemudian ada anak melaksanakan ulang tahunan kayak yang Pak Akhwan sampaikan kemarin, misalnya ada yang melempar apa telur busu, ada yang melempar tepung, nah itu yang harus kita hindari, ya harus kita hindari. Kalau ada terdengar informasi misalnya akan ada seperti itu, mestinya sampean harus segera untuk melaporkan kepada guru al-Islam supaya tidak sampai terjadi. Misalnya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Ini penting anak-anak sekalian, ya. Tapi kalau hubungannya tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain, enggak ada masalah. Contoh, kopiah. Kopiah ini adalah aslinya adalah budaya Indonesia, bukan budaya Islam. Ya. Sebelum ada Islam, Indonesia sudah pakai kopiah hitam. Paham ya? Itu. Sebelum ada Islam, orang Indonesia sudah terbiasa pakai kopiah hitam. Yang kita pakai, kalau pakai baju takwa dengan keras seperti sampean itu, ini adalah budayanya pakai Cina. Pakai celana ini bukan budayanya orang Islam. Pakai celana ini adalah dari orang Eropa. Nah, apakah ini enggak boleh? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan akidah. Lah Islam bagaimana? Islam itu pokoknya yang penting menutupi aurat. Bentuknya terserah. Hanya kebiasaan orang Arab, karena Islam itu lahir di kota Arab, orang Arab itu pakai jubah. Dulu sebelum Arab itu kedatangan Islam, masih agama-agama yang lain, agama Yahudi, agama Majusi juga sama pakai jubah. Itu. Jadi orang yang pakai jubah itu bukan budaya Islam saja, orang-orang Arab, tapi itu budaya orang Arab. Jadi orang Arab yang zaman itu masih belum meluk Islam itu juga sudah pakai jubah. Paham ya? Karena itu pakai jubah enggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Pakai celana enggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Pakai baju biasa juga boleh. Pakai kalau yang perempuan pakai long dress boleh. Yang enggak boleh kalau perempuan pakai baju yang bajunya itu, kalau pakai celana, celananya yang ngepres sehingga kelihatan liku-liku bentuk tubuh, itu yang enggak boleh. Kenapa? Berarti itu hanya ditutup, tapi tidak menutup aurat, hanya menutup pandangan saja. Nah, ini sampean harus paham,
jangan sampai mudah terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang saat ini semakin tidak menguntungkan bagi umat Islam. Berita-berita yang di tanah air, berita-berita lewat media sosial, dan yang lain-lainnya semakin tidak menguntungkan dalam rangka untuk peningkatan akidah Islam. Makanya sampean mengikuti kajian seperti ini dalam rangka untuk memperkuat akidah, memperkuat keimanan, supaya tidak mudah terpengaruh. Kalau ada seperti ini, kok ngene ya? Oh iya, tahu. Kalau tidak ada kajian seperti ini ya, akan ikut-ikutan. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, LGBT atau LGBT itu, bahkan saya dapat apa namanya berita baru, bagaimana cara golek pasangan sesama orang gay itu. Ya kayak kalau yang normal tapi maksiat ini, kalau orang laki-laki mencari pasangan berarti yang jejer-jejer itu perempuan. Ini enggak, yang jejer-jejer itu sama laki-lakinya. Lah orang yang mencari pasangan itu begitu keluar lihat yang dipilih yang mana, ini begitu dapat dia lalu dia gandeng tangannya. Itu ya, itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah itulah yang saat ini berkembang di masyarakat. Makanya sekali lagi anak-anak harus memperkuat akidah. Nek dadi lanang ya dadi lanang temenan. Aja dadi lanang kok medoki. Ya. Ya. Dadi lanang kok medoki. Dadi lanang kok gak lanang tenan. Itu enggak boleh. Paham ya? Oke. Itu anak-anak terkait dengan pemantapan akidah dalam kesempatan malam ini. Sekali lagi, anak-anak tidak boleh begitu percaya dengan berita-berita yang ada. Ya, ada loh anak-anak SD itu yang di berita-berita itu. Hanya karena sesuatu, kemudian dia mau bunuh diri. Coba, kenapa bunuh diri? Mungkin menghadapi segala sesuatu. Karena ada permasalahan dalam pribadinya, atau mungkin ada masalah dalam keluarga, tapi tidak curhat kepada yang dianggap dipercaya bisa memberikan nasihat. Dia pikir dewe, napa-apa dindeng tok, menengai. Nah, akhirnya apa? Lama-kelamaan karena sumpek dan tidak ada akidah, tidak ada keimanan, maka bisa mengarah untuk menginginkan sesuatu yang dianggapnya menyelesaikan masalahnya, yaitu bunuh diri. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita perkuat keimanan kita perkuat akidah kita perkuat apa pola ibadah kita, insya Allah tidak seperti itu. Nah, untuk memperkuat keimanan itu, ya tentunya kita perbanyak amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu ibadah yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga adalah sholat lima waktu. Masih ada yang sholatnya bolong-bolong? Tidak lengkap lima waktu? Masih ada? Radit? Lengkap? Lengkap? Masih lengkap sholatnya lima waktu? Temen? Ya, harus dijaga. Terutama anak-anak yang paling banyak males itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Yes. Sholat subuh dan sholat asar. Sekarang musimnya dan memang sudah terbiasa hampir semua sekolah full day. Full day itu kalau pulang habis asar. Kalau sekolahnya sekolah Muhammadiyah, sekolahnya sekolah Islam, insya Allah
sebelum pulang diajak sholat berjamaah dulu. Tapi kalau sholatnya sholat, kalau sekolahnya sekolah umum, mungkinkah itu? Ya bisa jadi, mungkin juga tidak mungkin, tergantung apa? Tergantung guru al-islamnya dan tergantung kepala sekolahnya atau urusan kesiswaannya. Kalau urusan kesiswaannya memprogramkan pulang setelah asar sekitar jam 3 atau setengah 4 itu, lalu anak yang Islam harus sholat dulu, ya sholat. Tapi kalau tidak mewajibkan, ya pulang. Begitu pulang sampai di rumah merasa kesel, aras-arasen, dah hilang sholat asarnya. Ya, makanya beruntunglah yang sekolah di sekolah Muhammadiyah. Insya Allah tetap akan dijaga sekolah Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan sholat lima waktu itu. Ketika di dalam ketika murid-murid masih berada di sekolah. Tapi kalau sekolah umum, saya enggak yakin. Mungkin tetap dilaksanakan, tapi juga mungkin tidak, kembali tergantung guru agamanya dan urusan kesiswaan atau kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya juga arang sholat bisa nih, spodohai, tidak akan mewajibkan itu. Kalau urusan kesiswaannya males sholat, ya sama saja, tidak akan memerintahkan itu, tidak akan memantau itu, tidak akan mewajibkan, mulai karepmu, gak mulai karepmu, sholat karepmu, gak karepmu. Ini anak sekalian. Jadi sholat itu, kalau subuh, rata-rata subuh itu alasannya belum bangun, malas, masih ngantuk. Kenapa masih ngantuk? Kenapa kok enggak bisa bangun subuh, bisa sholat berjamaah bersama-sama di masjid? Karena satu, alasannya sinau, padahal enggak sinau, ndelok TV, padahal enggak sinau, main game di HP, ketokane turu tapi gak turu-turu, main HP terus sampai malam hari, sampai jam 1, setengah 1. Lah kalau sudah jam 1, setengah 1 baru tidur, mana mungkin begitu subuh terbangun untuk sholat? Aras-arasen, males, ya. Makanya tolong seperti yang dulu Pak Khon sampaikan, tidak sekedar kamu terima ilmunya, tapi dilaksanakan. Yang lalu, bahkan kaitannya dengan masalah tidurnya Rasulullah itu bagaimana? Ayo, kalau kita terapkan di Indonesia, bagaimana? Masih ingat, tidur itu paling malam jam 9:30, jam 9:30. Ayo, angkat tangan. Jujur aja, yang jam 10 sudah tidur siapa? Loh, kok ono? Loh. Yang jam 11 belum tidur siapa? Loh, gak ngaku. Ya. Iki nek ngene omah turu, nek ngene kene turu ya padha ae. Nasdem. Ya. Nah, no, turu tak kan. Nak no, malah apa? Nak no, kini gua apa? Isin mak turut tak lapo. Bangun kan? Kenapa? Kok tidur? Ngantuk? Kenapa ngantuk? Eh? Kenapa ngantuk? Gak usah kesini, wo. Oh. Ngantuk, tok. Kalau kamu orang tua gitu, anu pak, kesel kerja. Oke lah. Kok kesini ngantuk itu? Oleh apa kamu? Ya jelas dapat pahala. Pahala jalan dari rumah ke sini jadwalah kalau niatnya mencari ilmu, tapi kenyataannya tidak mencari ilmu. Ini namanya niat dengan pelaksanaannya berbeda.
Jadi tahan. Ya, tahan. Ya, Dit. Kamu kalau malam tidur jam berapa? 10. Temen ta? Nah, mau aku mau angkat tangan, aku gak angkat tangan. Oh, gak. Ragu-ragu no. Bimoy ragu-ragu. Jam berapa tidur? Oh, temen ta, jam 1 ngono kok. Ngantuk setengah 10. Paling lambat jam 10. Ngono. Jam berapa? Nah, setengah 12. Iku nek gak ngantuk, nek gak ngantuk, apa nek ngantuk, nek gak ngantuk jam 1. Terus gimana? Ya, kalau setengah 12 sampean mari baru tidur, mana mungkin saya yakin bahwa sampean itu salat subuh itu iso salat berjamaah ketika jam-jam jamaah subuh di masjid itu. Sulit. Sulit. Setengah 12 baru tidur itu kalau bisa salat berjamaah subuh di masjid itu amat sangat sulit. Pemane kok ngene iki tambahan. Enggak apa-apa ngantuk tok. Iya, Pak. Makanya harus dilaksanakan. Ilmu itu tidak sekedar diilmu nih tok. Tapi bagaimana caranya juga diamalkan, berusaha diamalkan. Sampai jam piro? Jam piro? Eh? Temen ta. Sampai paling jam? Jam 2. Masya Allah. Nah, terus si apa? Terus sama ngomong subuh salat berjamaah. Gak mungkin. Tolong, Pak Awan minta tolong. Santri panti ada klan. Kalau tidur jam 10. Kecuali kalau ada kegiatan. Saat-saat tertentu. Ya. Tolong. Gak ada manfaatnya. Sampai tidur malam gak ada manfaatnya. Isinya saya yakin maksiat. Yes. Saya yakin maksiat. Maksiat apa? Maksiat delok TV. Maksiat delok YouTube. Maksiat main game. Di HP. Apa yang dilakukan? Ayo. Terlapo sama tidur jam 10. Jam 2 itu lapo. Sampai lakon apa? Apa? Ayo. Eh? Apa? Ngelamun. Laiku. Ngelamun itu banyak setan akan masuk itu. Sing akeh dolan HP. Jangan dibiasakan ngelamun. Jangan sampai sampean apa yang sampean lakukan duduk-duduk menengtok ngelamun, jangan sampai. Harus diisi dengan doa-doa, diisi dengan zikir. La ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan sampai ngelamun ini, Dok. Pandangan kosong ngelamun itu setan seneng itu. Ya. Tuh. Tolong, sekali lagi saya minta tolong, Pak, minta tolong. Jangan sampai segitu. Kalau tidur jam 10 sudah tidur. Jam 10 sudah tidur. Kalau jam 10 tidur untuk bangun pagi meskipun gak iso iku yo. Gak nemen-nemen. Nanti tapi kalau dipaksakan ketika mendengar azan subuh bangun, itu pasti lama-lama akan menjadi terbiasa. Karena tidurnya jam 10, nah jam loro itu. Jam loro apalagi sekarang itu subuh itu jam berapa? Ayo, subuh jam berapa sekarang? Eh? Jam 4 lebih 10 apa? Sekarang subuh itu jam 4 kurang 1/4. Jam 3 45 menit sudah masuk subuh hari-hari ini. Karo enggak tahu ngrungono adzan subuh, wong turu tok. Ya apa gak turu tok? Wong jam loro sik turu. Baru 1,5 jam. Yo. Awas. Ya. Mau tak pasang CCTV nang ngene pinggir kamar sampean engko. Awas. Ya. Tolong. Tidak hanya sampean tok, yang lain. Saya mendengarkan ini. Tolong, tidak layak untuk anak panti dakhlan, murid panti dakhlan tidur jam 2, tidak layak. Sing layak jam 10, selambat-lambatnya setengah 11 lah, ya. Itu sudah malam itu, ya.
Kenapa? Supaya kita bisa bangun pagi, supaya kita bisa bangun sholat subuh. Nah, saya ke jam loroh ya turu terus sama ngomong saya tidak pernah telat sholat subuh. Ya kira-kira teman apa enggak pengakuan itu? Itu loh. Wong sing kak, sing apa mas sing doyan turu, ah doyan turu jam loro, mulai turu ya paling enggak nguk jam 5:30 baru gerigap-gerigap sekolah telat. Itu. Nek sekolah telat mergo wedi telat, akhirnya apa? Gak salat subuh dianggap kesuwen. Tangi langsung kadang-kadang ke atas, yuk, raup cok, mari ngono ganti kelambi budal. Itu efeknya orang yang tidurnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi apa? Tidurnya sore. Kalau kita samakan dengan waktu kita ya jam 09.00 wis turu, bahkan Nabi itu habis sholat isya tidur jam 08.00 sudah tidur. Rata-rata. Oke ya. Yes, tolong tidak hanya diingat tapi juga dilaksanakan. Jangan sampai tidurnya terlalu malam. Bisa ya? Harus bisa. Oke. Oke, sekarang akan saya sampaikan terkait dengan ini. Kemarin melaksanakan rakaat kedua. Bagaimana salat melaksanakan rakaat keduanya? Bagaimana kemarin melaksanakan rakaat kedua itu bagaimana polanya dan caranya? Apa? Ya apa saya jawab? Loh. Apa? Gak bisa mana? Bagaimana kemarin? Enggak dicatat. Melaksanakan rakaat kedua sama seperti melaksanakan rakaat yang pertama. Hanya tidak membaca doa iftitah. Berarti baca apa? Baca Al-Fatihah dan baca surat. Al-Fatihahnya sama diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai walad. Baca suratnya. Masih ingat? Bagaimana baca suratnya? Bahwa rakaat yang pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Atau urutannya rakaat pertama dan kedua seperti urutan susunan di dalam Al-Qur'an. Kalau rakaat pertama membaca idza jaa nasrullah, rakaat kedua kira-kira baca apa yang boleh? Tabat, qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbil falaq, boleh. Ya. Kalau enggak gitu, Pak. Misalnya rakaat pertama idza jaa, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun atau ina apa boleh, Pak? Ya boleh-boleh saja, tapi belum sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak berbicara sholatnya itu sah atau tidak loh ya. Sholatnya tetap sah. Cuma hal seperti itu yang tidak biasa dilakukan Nabi Muhammad. Nabi kalau sholat itu urutannya seperti urutan dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang duduk tasyahud untuk mengakhiri sholat. Duduk tasyahud, tulis. Duduk tasyahud untuk mengakhiri sholat. Ya, ini tidak usah ditulis dulu, nanti keterangannya ini masa keterangan. Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat dua rakaat, dengarkan dulu, seperti sholat subuh, sholat jumat, dan sholat-sholat sunnah yang lain yang dua rakaat, maka setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat yang kedua itu
dilakukan duduk tasyahud akhir dalam kurung duduk tawarru. Kok mari ngono. Ya. Ya. Saya ulangi, sekarang baru tulis ya. Kalau sholatnya dua rakaat, seperti sholat subuh, koma, sholat Jumat, koma, dan sholat sunnah yang dua rakaat, dan sholat sunnah yang dua rakaat, maka setelah sujud yang terakhir itu, maka setelah sujud yang terakhir itu, lakukan duduk tasyahud akhir. Dalam kurung, lakukan duduk tahiyat akhir dalam kurung tawarruk. Dalam kurung tawarruk, artinya duduk tawarruk. Dalam kurung duduk tawarruk untuk mengakhiri sholat. Dalam kurung duduk tawarruk untuk mengakhiri sholat. Oke. Sampean, saya sekarang tanya, pernah melihat ada orang atau anak yang sholatnya dua rakaat lalu untuk mengakhiri sholat itu duduknya tidak mau duduk tawarruk, duduknya duduk iftirab seperti akad awal? Pernah melihat? Banyak sekarang. Ya. Dan itu menurut Muhammadiyah tidak betul. Ya. Katakanlah sholat subuh, ketika tahiyat tidak mau duduk tahiyat akhir, duduknya duduk tahiyat awal. Maka seperti itu bukan tuntunan Muhammadiyah, itu bukan tuntunan Majelis Tarjih. Dan kalau ada seperti itu, sampean tidak boleh ikut-ikutan. Paham? Ya, nggak boleh ikut-ikutan. Contohnya begini, kalau boleh saya contohkan. Setelah sujud, ini sholat subuh. Tidak duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iktiras. Allahu Akbar. Selesai innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang seperti itu? Pernah melihat? Oke. Kalau pernah melihat, jangan diikuti. Yes. Mengapa kok enggak boleh diikuti? Menurut Muhammadiyah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Hadis yang digunakan itu salah pengertian. Ya. Kan banyak di Al-Islam aja saya lihat ada. Kalau salat subuh, kalau salat dua rakaat, salat sunnah itu, Ba'diyah Isya, kadang-kadang Pak Kwan kan, kalau kesini kan kadang-kadang, kalau tadi ini saya sholat isya di rumah, tidak di Al-Islam. Ketika sholat
dua rokaat, sholat sunnah dua rokaat, tahiyat akhirnya karena dua rokaat tidak ada tahiyat awalnya, maka tidak mau duduk tawarruk, tidak mau duduk tahiyat akhir, tapi duduknya duduk iftiras, duduknya duduk tahiyat awal, seperti tahiyat awal. Dan itu menurut Muhammadiyah tidak seperti itu. Faham Muhammadiyah? Berapapun sholatnya, maaf, berapapun rokaat dalam sholat itu, kalau untuk mengakhiri sholat, maka duduknya duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Ingat, tahiyat akhir itu namanya tawarruk, tahiyat awal seperti duduk antara dua sujud itu namanya duduk iftirosh atau iftiroshi. Paham? Ya, jadi jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Kalau ada seperti itu nggak boleh diikuti, meskipun mungkin ada guru ngaji, mungkin mungkin ada guru ngaji TPA, guru TPA Al-Islam, mungkin ada yang duduknya seperti itu, ada ya, tidak boleh diikuti. Nah, cara duduk tak iftiras, nah, tulis cara duduk iftirash. Cara duduk iftirash dalam kurung duduk tahiyat akhir. Maaf kok iftirash salah ngomong saya. Cara duduk tawarruk salah saya. Cara duduk tawarruk A. Cara duduk tawarruk A. Duduk tawarruk adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tawarruk adalah duduk tasyahud akhir. Adalah duduk tasyahud akhir untuk mengakhiri sholat, untuk mengakhiri sholat. Untuk mengakhiri sholat, baik sholat yang dua rakaat ataupun yang lebih, baik sholat yang dua rakaat ataupun yang lebih. Yes, yang lebih itu berarti apa? Sholat isya, sholat maghrib, itu kan? Artinya apa? Sholat isya, sholat maghrib itu ada tahiyat awal, ya kan? Tapi kalau sholat subuh berarti tidak ada tahiyat awal. Tapi karena untuk mengakhiri sholat, maka duduknya tetap duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Apa maknanya? Untuk mengakhiri sholat. Oke. Nah, yang dimaksud dengan duduk tawarruk, tulis. Atau gak usah kakean yang dimaksud. Duduk tawarruk adalah mulai memasukkan. Duduk tawarruk adalah memasukkan dalam kurung memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan.
memasukkan atau dalam kurung atau memajukan, memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan. Memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan, koma, telapak kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kanan ditegakkan. Dan jari-jari ditekuk jari-jari tekuk ujungnya mengarah ke kiblat. Ujungnya jari-jari mengarah ke kiblat. Mengarah ke kiblat. Pantat bertumpu di atas lantai. Pantatnya bertumpu di atas lantai. Bokongnya lunggu lemah lantai. Kalau duduk iftiros beda kan? Bokongnya lunggu kaki kiri. Ini bokongnya lunggu lemah. Karena apa? Karena kaki kirinya masuk ke di bawah kaki kanan. Nah. Dah itu duduk tawarruk. Wes ya. Dalilnya panjang anak, dalilnya panjang, enggak usah saya baca. Nih. Kemudian yang berikutnya, yang B. Biar lengkap. Yang B. Meletakkan kedua telapak tangan. Meletakkan kedua telapak tangan. Tadi akan A atau ya, yang A tadi sekarang yang B. Meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk. Dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Dan mengacungkan jari telunjuk tangan kanan. Yes, itu yang penting. Sampai B. Besok kita lanjutkan lagi. Sampai B. Ya. Dua anak-anak yang berbahagia, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan Pak Akhwan selalu menyampaikan akidah, akidah yang difahami oleh Muhammadiyah. Kenapa? Ya supaya sampean selamat. Selamat tidak bercampur dengan ajaran-ajaran agama lain seperti pemahaman orang-orang yang di luar kita. Tetapi tetap kita tetap apa? Tetap menghargai
yang punya paham selain seperti kita. Lah, menghargai itu tidak berarti mengikuti, gitu ya. Tidak berarti mengikuti. Sekian, anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tolong pesan saya pada malam ini satu lagi. Satu, ya tadi itu, nek turu aja bengi-bengi, wes. Jam 10 usahakan sudah tidur. Saya katakan jam 10, paling lambat setengah 11 lah. Tapi saya istilahkan jam 10 sudah tidur. Jangan main HP tok, tidak ada manfaatnya. Sinau-sinau apa mbujuk tok. Wis. Sinau apa paling yo. Sinau main YouTube-an, main gimana, main apa tambah bahaya. Merusak mental kita, merusak otak kita, merusak pola pikir kita, lebih-lebih lagi merusak akidah. Yes. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.